Kita ke informasi olahraga lainnya, pemirsa, 19 crosser dari 17 negara menjajal sirkuit Samota Sumbawa pada babak kualifikasi Motocross Grand Prix Indonesia 2023. Balap motor cross kelas Gria seri ke-10 di sirkuit Samota diikuti 19 pembalap dari 17 negara. Di babak kualifikasi ini, Romang Febah menjadi yang tercepat mengungguli pembalap lainnya. Balapan yang akan digelar 25 Juni dibanjiri ribuan penonton. Hingga saat ini sudah terjual 30.000 tiket dan diperkirakan akan ada penambahan tiket pada hari terakhir.